واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. أما بعد، Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, jamaah salat zuhur rahimahullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dapat memprioritaskan salat zuhur berjamaah di masjid ini, dan kita juga memprioritaskan talabul ilmi daripada kesibukan dan aktivitas kita yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita prioritaskan dan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini tema kajian atau ulasan yang akan saya sampaikan itu tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana hukumnya di dalam fikih Islam, yaitu tentang hutang piutang. Hal ini ingin menyoroti beberapa hal yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan dikaitkan dengan hutang piutang, yaitu tentang membeli kredit, tentang arisan, dan juga tentang penggadaian. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya ketengahkan, mulai dari acuan berpikirnya, definisi, hukum dari hutang piutang, modelnya, begitu juga dengan masalah riba dan hutang piutang dan menunda bayar hutang. Pembahasan ini mengacu kepada beberapa teks dari hadis Nabi Sallallahu Sallam, di antaranya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, beliau bersabda, "Qardu marrataini ya'dilu shadaqata marratin. Qardu marrataini ya'dilu shadaqata marratin." Beri pinjaman dua kali sama pahalanya dengan bersedekah satu kali. Tentu kita pahami hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk mudah memberikan pinjaman, karena dengan memberikan pinjaman itu kita mendapatkan pahala atau poin pahala. Begitu juga dalam kitab Syu'abul Iman, Nabi bersabda seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kullu qardin shadaqatun. Memberi pinjaman sama nilainya dengan bersedekah. Artinya memberi pinjaman sekaligus bersedekah. Uang kita tidak hilang, akan kembali, namun kita mendapatkan nilai dan poin shadaqah. Begitu juga saya kutipkan dalam dari Sunan Al-Baihaqi dari Fadalah Ibn Ubaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa wajhun min wujuhir riba." Untuk teks yang ketiga ini memberikan arahan kepada kita, apabila pada dua teks di atas itu kita dimotivasi, dijanjikan dengan nilai dan poin pahala untuk memberikan pinjaman kepada saudara kita, kepada orang lain, maka pada teks yang ketiga diingatkan, jangan menjadikan pinjaman itu sebagai sarana berbisnis. Ya, jangan menjadikan pinjaman itu sebagai sarana berbisnis. Dan Islam tidak mengenal pinjaman sebagai skim bisnis. Maka di sini dijelaskan bahwa apabila ada seseorang
yang memberikan pinjaman dengan tujuan mendapatkan profit tambahan keuntungan dari memberi pinjaman itu, maka tambahan tersebut hukumnya riba. Dan riba adalah haram. Ya, mestinya kita dapat pahala jadi berdosa. Tapi kalau kita memberi pinjaman lillahi ta'ala untuk membantu meringankan saudara kita yang memang sedang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu, maka itu menjadi sedekah. Namun ketika itu dijadikan sebagai skim bisnis, maka itu menjadi dosa. Ya, ini sebagai acuan pembahasan kita. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan utang piutang? Saya kutipkan definisinya dari kitab Al-Aziz Syarh Al-Majid. Kalimat utang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Mudayanah. Lalu Al-Mudayanah ini diberikan dua makna. Makna yang pertama, Al-Mudayanah itu adalah Al-Istiqrar, yaitu pinjam-meminjam. Utang-piutang berarti pinjam-meminjam, dan pinjam-meminjam tentu difahami adalah mata uang. Yang kedua, Al-Mudayanah itu adalah Asyirau bin Nasi'ah. Utang-piutang itu adalah jual-beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Ambil barang hari ini, bayar minggu depan. Ambil barang hari ini, bayar besok. Ya, jadi ada yang ditangguhkan dalam pembayaran, itu pun disebut dengan utang piutang. Bagaimana hukum daripada berhutang? Apakah meminjam dalam arti meminjam mata uang, ataukah dalam arti membayar barang yang ditangguhkan, membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan? Hukumnya bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dan ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Satu halaman penuh itu satu ayat 282, dan seluruhnya berisi tentang utang piutang. Namun saya kutipkan bagian atasnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman, bukan yang pura-pura beriman atau yang tidak beriman. Ya, orang yang beriman diajarkan, idza tadayantum bidainin, jika kalian berhutang, ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan atau disepakati, faktubu, maka lakukanlah pencatatan atas hutang yang Anda lakukan, baik Anda sebagai pemberi hutang ataupun Anda sebagai pengambil hutang. Ya, berarti kalau dalam ayat ini Allah mengajarkan untuk melakukan pencatatan hutang, secara otomatis hutang piutang itu hukumnya mubah. Tidak mungkin diajarkan untuk melakukan pencatatan sementara pekerjaan itu haram. Kalau itu diajarkan, maka itu otomatis menjadi sesuatu yang dihalalkan. Ya, ada enggak dalam Al-Qur'an tata cara pacaran? Hukum pacaran saja haram, bagaimana Anda menjelaskan tentang tata cara? Anda berpacaran, bagaimana Anda menjelaskan Anda berpacaran? Hukumnya saja haram. Ya, jadi sesuatu yang hukumnya sudah haram gak mungkin diberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau dikatakan lakukan ini, lakukan pencatatan, diberikan arahan, berarti hukumnya sudah otomatis dibenarkan atau mubah. Maka itu menjadi keterangan poin yang pertama.
itu hukum dasarnya, hukum dasarnya adalah mubah. Selanjutnya diajarkan untuk mencatat dan membukukan hutang yang kita lakukan dan sekarang dikenal dengan ilmu akuntansi, ya, ilmu akuntansi menjadi sebuah ilmu tersendiri tuh, ya. Kalau bapak masuk fakultas ekonomi jurusan apa, akuntansi, ya, padahal singkat saja nih kalimat faktu menjadi sebuah jurusan, ya, menjadi sebuah jurusan. Ilmunya banyak ternyata di sana. Yang ketiga, dianjurkan untuk menentukan tempo pembayaran utang secara jelas. Ya, jadi jangan pernah berutang tanpa ada tempo. Ya, pinjam duit toh berapa? 1 juta. Kapan bayar? Ya ntar dah kalau punya duit. Kapan? Ya ntar. Gak boleh begitu ya. Kalau kita mau berutang, pinjam duit berapa? 1 juta. Kapan bayar? Sebut. Ya, bulan depan gimana? Kelamaan umpamanya. Minggu depan bisa nggak? Nggak bisa. Ya sudah, bukan. Kalau dibolehkan, saya pinjam. Kalau tidak, nggak jadi pinjam. Ya sudah, nggak apa-apa. Bukan ada kejelasan. Ya, berapa, kapan utang itu akan dibayar. Jangan tidak ada kejelasan. Kemudian yang keempat, wajib mengembalikan utang sesuai tempo yang disepakati. Kalau kita sudah sepakati, maka kita wajib mengembalikan sesuai tempo tersebut. Kalau kita berharapnya, maka kita lakukan apa namanya itu reschedule ya. Disepakati ulang. Saya nggak bisa nih untuk 2 pekan yang kemarin saya janjikan. Boleh nggak tambahin 1 pekan? Itu disebut dengan reschedule. Kalau kita tidak bisa membayar sesuai dengan yang disepakati. Selanjutnya, hukum utang piutang itu atau pinjam meminjam ini adalah mubah. Ya, maka pada saat itu penggunaan utang pun menjadi mubah. Ya, selama hal-hal tersebut adalah hal-hal yang mubah, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya, kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena banyak pertanyaan. Dan model saya ceramah itu kok menjawab pertanyaan, begitu. Ya, bukan menghibur, bukan. Menjawab pertanyaan. Dan karena memang banyak pertanyaan, Ustaz boleh nggak pinjam buat kurban? Boleh nggak pinjam buat akikah? Ya, tapi jarang yang berani nanya, boleh nggak Ustaz pinjam buat kawin lagi? Bukan yang berani nanya. Ya, itu pun boleh. Ya, semua yang mubah boleh kita lakukan dengan pinjaman. Semua yang sunnah boleh kita lakukan dengan pinjaman. Semua yang wajib boleh kita lakukan dengan pinjaman. Yang nggak boleh yang mana? Haram. Haram tentunya. Ya, kalau kita akan melakukan sesuatu yang haram, lalu kita pinjam duit lagi, pinjamnya jadi haram. Kenapa? La yatimul haram illa bihi wa huwa haram. Ya, karena pinjam itu menjadi sarana untuk mendapatkan yang haram, maka pinjamnya jadi haram. Kalau pinjam itu menjadi sarana untuk bisa mengerjakan hal yang sunnah, ya menjadi sunnah. Bisa menjadi jalan untuk mengerjakan yang wajib, menjadi wajib. Bisa menjadi jalan untuk yang mubah, maka juga mubah. Ya, maka perlu ini saya jadikan sebagai satu penekanan tersendiri. Boleh utang untuk haji, untuk umroh, boleh utang untuk akikah, kurban, dan lain-lain. Di rumah, di mobil, di motor, di sepeda, ya, di kulkas, di macam-macam. Untuk membantu orang lain, oh, bantu orang lain juga utang. Ya, mungkin saja diperlukan. Ya, pada suatu saat kita ingin membantu seseorang, namun pada saat itu tidak ada uang yang hadir atau uang cash, ya, dan kita memiliki uang namun tidak cash, ya, dapat kita ambil pada waktu yang selanjutnya. Biasanya kita pinjam dulu kepada orang lain. Yang kelima, juga boleh untuk membeli pernikahan, resepsi, dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah kapan pekerjaan itu mubah, maka meminjam untuk hal itu menjadi mubah,
dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana kita menyikapi utang piutang? Ya, di dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk berutang. Tapi kalau kita mau berutang dibolehkan. Kita tidak dianjurkan untuk berutang, tapi kalau mau berutang dibolehkan. Ya, kalau bisa kita penuhi kebutuhan kita tanpa pinjaman, itu tentu lebih bagus. Ya. Begitu juga ketika kita tidak mampu atau meragukan kemampuan diri kita dalam pengembalian utang, maka tidak dianjurkan untuk berutang. Ya, kalau suruh pinjam duit 1 miliar, wah gimana ganti ini? Pinjam duit 1 miliar, kalau 100 ribu sebisa, gitu ya. Tapi kalau pinjam duit 1 miliar, waduh, ganti. Berapa lama saya mati juga nggak ada apa-apa dari 1 miliar. Ya, nggak usah lah yang seperti itu. Kalau kita meragukan kemampuan pribadi kita, ya jangan kita lakukan. Namun juga dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut pada saat kita berutang. Yang pertama, melakukan pencatatan atau pembukuan dengan teliti dan lengkap. Kapan, di mana, ya kapan itu termasuk jamnya, di mana, dengan siapa, bagaimana cara pengembaliannya, dan seterusnya, itu semuanya bisa kita bukukan atau kita catat. Nah, biasanya ini masyarakat kita kebanyakan malas ya, malas nyatet. Udah gak usah kecatat, gue ingat, iya tuh kalau ingat, kalau 5, kalau 10, maka ingat. Ya, nanti ada orang lagi datang dan lain sebagainya, akhirnya lupa lah. Ya, maka catat walaupun satu. Kalau kita gak mau catat sendiri, ya suruh asisten kita mencatatnya. Yang kedua, memberitahu orang yang dapat dipercaya, saya berutang, lalu memberi pesan kepada orang tersebut untuk melunasi dari harta warisannya jika ia wafat sebelum melunasi utang itu. Ya, saya punya utang dan tolong nanti kalau umur saya pendek, ya ada harta warisan yang saya tinggalkan, maka lunasi utang saya dengan harta warisan itu. Dan dalam konteks warisan tidak boleh dibagi kalau utang belum dilunasi. Ya, dalam konteks warisan tidak boleh dibagi kalau utang belum dilunasi. Ada satu cerita fakta dan fiktif. Ya memang ada ya. Saya tahu betul. Seorang suami sudah lama tidak bekerja sehingga dia tidak menafkahi istrinya, ya bahkan sebaliknya, ya dia yang dinafkahi oleh istrinya, ya. Namun satu hal yang mungkin jarang sekali dilakukan pada orang atau saya nggak tahu. Ya, orang ini atau bapak ini ya, ternyata sudah lama menulis ya, di handphonenya ya, satu pesan dalam catatan. Kalau saya meninggal, maka bayarkan utang nafkah saya kepada ibu kalian. Nah, itu pesannya sama ya di handphone-nya. Kalau saya meninggal, bayarkan utang nafkah saya kepada ibu kalian. Dia tahu dia wajib menafkahi, namun dia tidak punya masukan ya, dia tidak bisa menafkahi, dan dia tahu itu adalah utang ya. Jadi seorang suami yang tidak bisa menafkahi, dia berutang sama seperti ketika kita berutang kepada orang lain. Maka harus dikasih tahu. Coba kalau pesan itu tidak ditulis, kira-kira nanti yang ketiga, saya yakin nanti tidak ngerti, begitu ya. Maka perlu pesan itu model seperti ini
kalau saya meninggal, selama ini saya belum memberi nafkah kepada istri saya, maka bayarkan hutang nafkah itu kepada ibunya. Ya berapa? Ya tanya sama ibu tadi. Ya berapa lama dia mau ngasih saya makan? Ya tanya ibu kalian, berapa lama dia membiayai saya untuk ini, untuk itu, karena saya tidak punya pemasukan. Ya, kalau saya itu sangat berpesan karena memang jarang laki-laki yang memiliki pemikiran atau memikirkan hutang terkait dengan nafkah. Bahkan ketika orang itu bercerai saja, anaknya siapa yang nafkahi? Istri, yang padahal kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Suami itu walaupun sudah bercerai, anda tetap wajib menafkahi anak anda. Itu anak anda, bukan anak monyet. Itu anak anda, bukan anak tetangga. Jadi anda lah yang menafkahi, bukan tetangga. Anda lah yang menafkahi, bukan suami baru mantan istri anda itu. Ya, semua kebanyakan orang itu kalau nikah sama janda dan dia punya anak, gimana? Anaknya jadi tanggung jawab kita ya. Betul kan? Saya nikah sama janda itu, anak janda punya anak tua. Anak janda itu jadi tanggung jawab saya nggak? Di masyarakat kita, dianggap tanggung jawab, padahal bukan gitu pak. Ya, ini akan terbalik-balik. Yang mestinya tanggung jawab jadi bukan tanggung jawab, yang mestinya bukan tanggung jawab jadi tanggung jawab. Terbalik-balik. Ya, saya nikahi janda, dia punya anak tua, 5, 10. Itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab bapaknya. Ya, itu yang saya nafkahi ya si janda, istri saya yang saya nikahi gitu. Sementara anaknya itu adalah beban daripada bapaknya mantan istri janda tersebut. Bismillah namanya bapak ya. Baik, selanjutnya adalah di tengah-tengah kehidupan kita, utang-utang ini punya beberapa model. Dan ini hakikatnya memang utang-utang juga. Yang pertama adalah jual beli kredit. Ya, jual beli kredit kan di dalam kehidupan kita sekarang memang apa-apanya kredit. Panci kredit, menggorengnya kredit juga, rice cooker kredit juga. Ya, mobil motor lah. Lagi itu lah kredit, dan kita nggak pernah apa namanya mempermasalahkan hukum daripada jual beli kredit itu, ya. Mari kita apa namanya pahami bersama. Yang pertama yang disebut dengan jual beli kredit itu adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang menggunakan sistem pembayaran tangguh dan penyerahan barang.